Oke, sobat sekalian, kali ini tutorial tentang cara mencari komisi ekstra atau komisi paling banyak di program afiliat Tokopedia. Nah, seperti apa caranya? Langsung ke tutorialnya. Nah, sobat sekalian, untuk mengetahui komisi banyak yang ada di program afiliat Tokopedia, maka sobat sekalian langsung masuk saja ke akun Tokopedianya. Kemudian seperti biasa langsung klik tanda garis tiga yang ada di pojok kanan atas. Kemudian masuk pada halaman afiliat. Nah, di dashboard halaman afiliat ini ada beberapa tampilan yang bisa sobat sekalian lihat di bagian atas. Pertama flash sale, kemudian komisi ekstra, Tokopedia Now, terakhir dilihat dan tempel link. Nah, untuk mengetahui komisi yang banyak di Tokopedia Affiliate ini, maka sobat sekalian langsung masuk pada menu komisi ekstra. Nah, nantinya kita diarahkan pada toko dan produk. Nah, di sini ada keterangan ya, promosikan produk dan toko di halaman ini bisa dapat komisi ekstra sampai dengan 20%. Jadi biasanya kalau komisinya itu hanya berkutat pada 5%, 3% dan semacamnya, untuk komisi ekstra ini sobat sekalian bisa mendapatkan komisi sampai dengan 20%. Nah, di sini ada dua menu, pertama toko dan kedua produk. Nah, sobat sekalian bisa mempromosikan beberapa toko ini, mulai dari toko yang sudah berkategori official store sampai berkategori power merchant pro. Langsung saja sobat sekalian klik promosikan. Kalau ingin mempromosikan toko seperti ini, toko Aromanis atau toko Maxim ID, langsung klik promosikan. Kemudian terserah sobat sekalian mau promosikan di mana. Untuk toko ini komisinya sampai dengan 35%. Jadi untuk toko ini sangat besar ya komisinya, sampai dengan 35%. Bisa sobat sekalian nanti share di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter dan semacamnya. Oke, lihat untuk toko yang lain berapa persen. Sama juga untuk Aromanis Sugar ini komisinya hingga 35% juga. Kemudian S Grow di sini juga sampai 35%. Jadi rata-rata untuk komisinya 35% ya. Kemudian kalau sobat sekalian ingin mempromosikan produk, langsung digeser saja ke produk. Nah, di sini ada beberapa produk yang bisa sobat sekalian share. Untuk kategorinya di atas ya, mulai dari handphone dan tablet, audio, kamera, olahraga, mainan hobi, ibu dan bayi, fashion, film, musik, buku, tiket, travel voucher, kecantikan, pertukangan, rumah tangga, kesehatan, produk lainnya dan semacamnya. Misal saya pilih yang kategori fashion pria, maka nanti akan ditampilkan beberapa fashion pria. Nah, di sini untuk komisinya besar sekali. Untuk yang official store dengan nama toko Mario Marcelo Official ini 25%. Kemudian juga ada toko Flapsus Care yang juga kategori official store, itu sampai 22%. Untuk baju-baju ini mungkin kalau sobat sekalian ingin mempromosikan baju, di sini kemeja polos navy pria lengan panjang itu sampai dengan 20%. Jadi kalau ingin mencari yang lain ya, tinggal digeser-geser saja di atas, mungkin ke handphone atau tablet dan semacamnya. Nah, di sini juga lumayan ya. Untuk charger ini dengan harga 99.000 bisa mendapatkan komisi 25%. Oke ya, seperti itu sobat sekalian untuk video kali ini tentang cara mengetahui komisi ekstra atau komisi besar di program afiliat Tokopedia. Dan ini sangat penting sekali dan sangat perlu agar sobat sekalian mendapatkan komisi yang banyak. Kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan isi di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat. Salam Pelangi Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.